Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Pustaka Dongeng Nusantara. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Mamah Al-Rey, yang berjudul Sang Petarung, episode yang ke-21. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Wisanggeni menerima cangkir dari tangan Rengganis, kemudian menyesapnya sedikit. Rasa hangat mengalir dari tenggorokan menuju dada dan perutnya. "Sudah Kang, jika sudah Akang makanlah dulu." Rengganis memberikan satu piring nasi yang sudah diberi lauk dan sayur di atasnya. "Akang makan sendiri atau Anis suapi?" tanya Rengganis. "Aku masih kuat nih Mas, jangan terlalu mengkhawatirkan aku. Ayo, kamu juga sekalian ikut makan. Aku yakin, kamu sendiri juga belum makan nasi dari tadi." Wisanggeni mengajak Rengganis makan bersama. Kedua orang itu akhirnya makan bersama. Dan sesekali mereka bertukar lauk dengan saling meletakkannya pada piring masing-masing. Setelah Wisanggeni menyiapkan racikan untuk rangkaian pengobatan, dia memasukkan ke dalam bak kayu. Dia memanggil Bisma untuk menambahkan air hangat, dan segera meminta Ki Brahmono untuk segera masuk di dalamnya. Dengan dibantu Bisma, Ki Brahmono segera berendam di dalam bak kayu tersebut. Wisanggeni segera menyalurkan energi dan tenaga dalam air rendaman tersebut. "Paman, tahanlah rasa sakit yang akan muncul saat Paman masuk ke dalam air. Setelah satu dupa habis, rasa sakit itu baru akan muncul dan terasa." Wisanggeni berpesan pada Ki Brahmono, "Baik Kisanak, aku akan menahannya, kemudian apalagi yang harus saya persiapkan?" Sahut Ki Brahmono pasrah, "Paman bisa mengalirkan tenaga dalam yang masih bisa Paman kendalikan dengan baik. Karena jamu ini akan meresap ke dalam tubuh, jadi dengan adanya tenaga dalam yang dialirkan akan membantu proses peresapannya." Ki Brahmono mengangguk. Setelah memberikan arahan pada Ki Brahmono, Wisanggeni menoleh ke Bisma dan Niken Putri dari Ki Brahmono. "Paman Bisma, jangan tinggalkan Paman Brahmono sendirian di dalam kamar. Usahakan air rendaman agar terjaga dalam keadaan hangat suam-suam kuku. Jika sudah terasa mendingin, Paman bisa menambahkan air panas ke dalamnya, atau mungkin bisa meminta Nimas Niken untuk menyalurkan energi ke dalamnya." Ucap Wisanggeni, "Baik Den, saya akan ada di sini menemani Ki Brahmono." Sahut Bisma patuh, "Berapa lama Kang, Ayahanda harus berendam dalam ramuan ini?" Niken bertanya dengan suara lirih. Wisanggeni tersenyum. "Tunggu sampai 5 dupa habis Nimas, ingat pesan yang tadi saya sampaikan, salurkan energi pada air rendaman agar proses peresapan racikan jamu ke rasa sakit yang diderita Paman dapat lebih efektif hasilnya. Kemudian selama proses perendaman ini, mohon izin saya tidak bergabung dulu. Karena saya harus melakukan meditasi untuk sementara waktu, karena harus mengembalikan energi saya kembali." Lanjut Wisanggeni, "Maafkan saya Kisanak. Keadaan yang saya derita ini jadi membuat repot Nak Wisanggeni. Semoga dengan meditasi dan istirahat sebentar, Nak Wisang kembali pulih tenaganya." Dengan rasa sungkan, Ki Brahmono meminta maaf pada Wisanggeni. "Tidak perlu begitu Paman, sebagai sesama manusia kita memang harus saling menjaga dan membantu. Ada hal yang harus kita jaga, termasuk salah satunya agar kita tidak sengaja menyakiti hati manusia lainnya." Ucap Wisanggeni kembali tersenyum. Mendengar perkataan terakhir Wisanggeni, Niken menundukkan kepala. Rasa malu menyergap hatinya, dia teringat, saat bersama dengan tetua klan Suroloyo dan guru muda di perguruan kilat merah, mereka berkunjung ke klan Birowo.
Bahkan tanpa persetujuan dari Ki Brahmono, secara sepihak dia sudah memutuskan pertunangan antara dia dengan Wisanggeni. Waktu itu dia tidak berpikir jika akan banyak hati yang tersakiti dengan keputusan yang dia ambil. Semua itu hanya demi ambisi pribadinya, ingin menjadi pendekar perempuan di wilayah situ. Hatimu sungguh mulia nak, alangkah senangnya jika saya bisa mengenal kedua orang tuamu. Sungguh sangat beruntung mereka memiliki putra yang sangat berbudi sepertimu. Ucap Ki Brahmono tulus, dia berandai-andai jika laki-laki muda itu bisa menjadi menantunya. Tetapi melihat wajah lembut dan cantik Rengganis yang selalu menemani dan mengawal Wisanggeni, dia hanya bisa tersenyum kecut. Baiklah paman, saya akan kembali dulu ke kamar. Wisanggeni kemudian berpamitan untuk istirahat. Dia sengaja belum mau membuka identitas siapa dirinya untuk menjaga rasa dari laki-laki tua itu. Keringat sebesar butiran jagung mengalir di sepanjang tubuh Ki Brahmono, dengan sekuat tenaga dia menahan rasa sakit yang sangat sulit untuk dialihkan. Rasa pedih, rasa seperti ditusuk-tusuk jarum, bahkan seperti ada batang bambu yang menusuk belakang punggungnya. Ki Brahmono mengalirkan tenaga dalam yang masih dapat dia kendalikan, dibantu Niken yang juga membantu mengalirkan energinya untuk menguatkan ketahanannya. Apakah sakit sekali ayah? Tanya Niken yang merasa tidak tega melihat penderitaan yang dialami ayahandanya. Dia mengambil sapu tangan, kemudian mengelap keringat yang masih terus mengalir. Tenanglah Nimas, ayah masih bisa untuk menahannya. Oh, Ki Brahmono kembali berteriak. Meskipun dia merasakan sakit yang teramat sangat, laki-laki tua itu bersyukur. Karena sebelumnya dia tidak bisa merasakan apapun, karena hampir seluruh badannya mengalami kelumpuhan dan mati rasa. Niken dengan perasaan was-was ingin membantu meredakan derita yang dialami ayahandanya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Ki Brahmono masih terus menggigit bibir dan memejamkan matanya. Sebentar kemudian matanya dibuka dan dipejamkan lagi. Paman Bhisma, ambilkan air panas, airnya sudah mulai terasa dingin. Niken meminta Bhisma, dengan sigap pelayan itu segera mengambilkan termos, kemudian Niken memasukkannya ke dalam bak kayu. Semakin siang, ayahanda Niken semakin kesakitan, tubuhnya semakin lemas, dan teriakan kesakitan sudah tidak mampu dia keluarkan lagi. Ses, Ki Brahmono mendesis kesakitan, dia menggigit bibirnya. Sabarlah ayah, sebentar lagi berakhir. Ini ikhtiar untuk kesembuhan ayahanda. Terdengar Niken membesarkan hati Ki Brahmono. Beberapa tabib sudah didatangkan untuk kesembuhan ayahandanya, tetapi mereka menyerah kalah setelah beberapa kali mencobanya. Baru kali ini, Niken merasa yakin dengan upaya pengobatan yang diberikan mantan tunangannya itu. Nimas, istirahat dan makanlah dulu. Biar Paman Bhisma yang mengawasi dan mengalirkan energi untuk Ki Brahmono. Bhisma meminta Niken untuk istirahat. Dia tidak tega melihat Niken semakin was-was melihat penderitaan ayahnya. Nanti saja Paman, Niken masih kuat. Niken mau mendampingi ayahanda dalam menjalani pengobatan. Apalagi Kang Wiraga juga belum datang ke sini untuk mengunjungi ayahanda. Niken menolak permintaan Bhisma. Mungkin Den Wiraga masih ada kesibukan atau pekerjaan yang belum bisa untuk ditinggalkan Nimas. Wiraga adalah putra pertama dari Ki Brahmono, yang sejak memiliki pasangan hidup, memutuskan untuk hidup sendiri di kota lain. Iya Paman, Niken juga paham, apalagi Mbak Yu Mayang juga baru saja melahirkan keponakan Niken. Niken menimpali perkataan Bhisma sambil tersenyum. Bhisma akhirnya membiarkan putri kedua dari pemimpin klan Suroloyo ikut mengawasi langsung pengobatan ayahandanya, paling tidak ada yang membantunya untuk melayani Ki Brahmono. Menjelang sore hari, akhirnya dupa keempat habis terbakar. Ki Brahmono sudah merasakan lemas, dan dengan dibantu Bhisma, pemimpin klan itu diangkat dan didudukkan di atas kursi. Ayah sekarang minum dulu ya. Niken menyerahkan cangkir berisi air rebusan serai dan jahe merah yang dia campur dengan gula aren.
Ki Brahmono menerima cangkir kemudian meminum air hangat yang diberikan oleh putrinya. "Bagaimana, Ayah? Mau istirahat dulu atau sudah bisa makan?" Niken bertanya pada Ki Brahmono. "Ayah istirahat dulu saja, Nak. Nanti jika sudah ingin makan, Ayah akan meminta Bisma untuk menyiapkannya." Ki Brahmono mencoba menggerakkan kakinya tetapi belum bisa. Dia kembali meminum wedang serai jahe sambil menyandarkan kepalanya di sandaran kursi. Setelah satu minggu proses mandi dengan berendam rempah racikan Wisanggeni, Ki Brahmono mulai merasakan peredaran darahnya agak lancar. Laki-laki tua itu memiliki harapan baru untuk penyembuhannya, karena tabib nomor satu yang ada di kota ini yaitu Asyong saja tidak memberikan kontribusi apapun untuk proses penyembuhannya. Untuk menghilangkan titik-titik kunci penghambat aliran darahnya, malam hari dilakukan ritual minum pil pelancar darah yang dibuat oleh laki-laki muda itu juga. Di dalam pendopo, tiga orang tetua, Bisma, Niken ikut mendampingi proses pengobatan yang dilakukan. "Akang sudah siap untuk proses pengobatan malam ini?" Rengganis yang selalu mendampingi Wisanggeni turut berada di pendopo tersebut. Sedikitpun dia tidak pernah memberi kesempatan pada Niken untuk mendekati pujaan hatinya. "Sepertinya Akang sudah siap, Nimas. Kamu tidak perlu mengalirkan energimu padaku. Sudah ada tiga tetua dari klan ini yang siap untuk memberikan aliran energi untuk kesembuhan ketua klannya." Wisanggeni menjawab pertanyaan Rengganis, "Apakah Akang percaya dan tidak khawatir dengan sesepuh yang duduk di dekat pintu itu? Dia itu yang mendampingi Niken datang ke klan Birowo, dan dengan arogannya berbicara tentang pemutusan hubungan pertunangan antara Kang Wisang dengan Niken." Bisik Rengganis di telinga Wisanggeni, matanya melirik tajam dengan salah satu tetua klan Suroloyo. Wisanggeni tersenyum, kemudian menyentil hidung Rengganis. "Kilukitoya maksudmu, lupakan kejadian itu, Nimas. Aku sendiri sudah melupakannya. Jangan jadikan rasa dendam menguasai diri kita, akan lebih banyak dampak negatif daripada positifnya." Wisanggeni memberi nasihat pada Rengganis, tingkah mereka berdua tidak lepas dari penglihatan orang-orang yang berada di pendopo itu. Muka Niken merah menahan malu, dan juga rasa jengkel di dalam hatinya. Tetapi karena keberadaan mereka saat ini di pendopo adalah untuk pengobatan ayahandanya, dia hanya menelan kekecewaan itu, dan dengan cepat dia mengendalikan perasaannya. Ki Brahmono tanpa bicara, melihat perubahan reaksi dari putrinya. "Baik, semua orang sudah berkumpul di ruang pendopo ini. Kami sebagai tetua di klan ini akan menanyakan pada Nak Wisanggeni, kapan pengobatan akan dimulai?" Salah satu tetua klan yang bernama Ki Ismaya bertanya pada Wisanggeni. "Iya Nak Wisanggeni, semoga Nak Wisang tidak mencampur adukan dendam di masa lalu untuk memberikan pengobatan pada Ki Brahmono." Tiba-tiba Ki Lukito, sesepuh yang mengantar Niken saat membatalkan pertunangan, ikut bicara. Mendengar perkataan salah satu sesepuh klannya, Ki Brahmono mengerenyitkan dahinya. Dia merasa tidak tahu arah yang mereka bicarakan. Sedangkan muka Niken terlihat merah padam, sudah sejak awal dia berusaha menutupi siapa Wisanggeni di hadapan ayahandanya, tetapi kali ini tanpa dia kira sedikit pun, Ki Lukito sudah membukanya di depan Ki Brahmono. "Paman Lukito terlalu banyak berpikir, leluhur saya tidak pernah mengajarkan pada kami untuk memelihara rasa dendam pada siapapun. Bahkan pada musuh, apalagi hanya masalah anak-anak yang pernah Ki Lukito timbulkan pada klan kami." Dengan bijaksana dan senyuman hangat, Wisanggeni membalas ucapan Ki Lukito dengan sarkasme. "Kang Wisang, apakah Akang akan tetap melanjutkan pengobatan ini? Melihat dari gelagatnya, Anis terlalu malas berhubungan dengan orang-orang yang tidak memiliki rasa asih sedikitpun. Bahkan ucapan terima kasih tidak kita dapatkan di sini." Dengan rasa marah, Rengganis berbicara pada Wisanggeni. Laki-laki muda itu meletakkan tangannya di punggung Rengganis, memintanya untuk mengendalikan diri. "Sebentar, sebentar, apa yang kalian bicarakan ini? Apakah aku sebagai pemimpin klan Suroloyo
ada yang kalian sengaja sembunyikan dari kami? Sejak kapan juga, anggota dari klan ini berani menimbulkan masalah dengan klan sebesar Jagat Klana? Dengan penuh tanda tanya, Ki Brahmono meminta penjelasan. Tatapan matanya diarahkan pada tiga sesepuh yang berada di situ. Maafkan Niken Ayah, ini semua salah Niken yang belum bisa berpikir secara bijaksana. Niken langsung menanggapi pertanyaan ayahandanya, apa maksudmu Nimas? Beri semua penjelasan pada ayahanda, jika tidak ada yang mau memberikan penjelasan padaku, maka lebih baik kita hentikan saja pengobatan ini. Ayahmu rela tidak bisa berjalan selamanya, Ki Brahmono dengan tegas memberi ancaman pada putrinya. Suasana di pendopo mendadak menjadi tenang, tidak ada yang berbicara sepatah kata pun. Isak tangis Niken tiba-tiba muncul, kemudian gadis itu berjalan ke depan dan bersimpuh di kaki Ki Brahmono. Maafkan Niken, Kang Wisang adalah putra ketiga dari Ki Mahesa pemimpin klan Birowo Ayah. Karena keserakahan dan obsesi Niken, yang saat itu mendengarkan petunjuk dan arahan dari Ki Lukito, tanpa memberitahu ayah kami berangkat ke klan tersebut untuk memutuskan pertunangan antara kami. Dengan menangis kencang, Niken mencium kedua kaki Ki Brahmono. Laki-laki tua itu terhenyak dan kaget, dia langsung mengambil nafas dalam dan mengeluarkannya lagi. Dia menyandarkan punggung ke sandaran kursi di belakangnya. Beberapa saat kembali suasana hening terjadi di pendopo itu. Paman Brahmono, saya sebagai putra dari sahabat Paman Ki Mahesa, akan mengajukan pertanyaan pada Paman. Jika ada keraguan pada diri Paman, untuk mendapatkan pengobatan dari saya, maka izinkanlah saat ini juga, saya dan Nimas Rengganis untuk melanjutkan perjalanan kami. Tetapi jika Paman ingin lanjut, maka kami berdua akan meneruskan pengobatan ini dan menunda keberangkatan kami menuju Gunung Batu Retno. Tiba-tiba terdengar suara Wisanggeni memecah kesunyian, dia memberikan dua pilihan pada laki-laki tua pemimpin klan itu. Ada tidaknya rasa dendam dalam diri saya, mungkin Paman Brahmono bisa menyimpulkan dari semua tindakan yang saya berikan untuk Paman. Sebenarnya saya dan Nimas Rengganis sedang dalam perjalanan untuk mendapatkan informasi keadaan dari ayah Ki Mahesa yang ditahan oleh alap-alap. Tetapi di tengah perjalanan, kami mendapatkan selebaran yang berisi tentang penyakit yang Paman Brahmono derita. Karena memiliki sedikit kemampuan untuk melakukan terapi pengobatan dan melihat bagaimana hubungan almarhum ibunda saya dengan klan ini, maka kami mencoba peruntungan ini. Lanjut Wisanggeni dengan suara tegas, lanjutkan Nak Wisang. Dan saya sebagai pemimpin klan serta orang tua yang tidak becus mendidik putri saya, maafkan kesalahan saya. Tidak ada satu orang pun dalam klan ini yang bisa meragukan niat baikmu untuk mengobati saya. Ki Mahesa dan ibundamu telah berhasil mendidikmu sebagai seorang laki-laki yang memiliki sikap andap, asor, dan lembah manah. Sekali lagi aku mengaku kalah. Dengan sikap ksatria, Ki Brahmono meminta Wisanggeni untuk melanjutkan pengobatannya, dan juga mengajukan permintaan maaf. Ki Lukito, Ki Ismaya, Ki Barata, aku perintahkan pada kalian untuk bersikap sopan dan menghargai tamu kita. Jangan ada yang berani menyinggung keduanya, atau bahkan menyebabkan ketidaknyamanan mereka di klan ini. Jika aku menemukan informasi, apa yang aku larangkan dilanggar, maka sebagai pemimpin klan Suroloyo, aku tidak akan segan-segan untuk mengusir kalian. Nimas Niken, kembalilah ke kamarmu sekarang juga, dan renungkan semua kesalahanmu di masa lalu. Setelah satu minggu melakukan perendaman dalam racikan rempah-rempah, dan mengonsumsi pil yang dibuat oleh Wisanggeni, Ki Brahmono sudah dapat menggerakkan semua sendi dan tulang-tulangnya. Tetapi karena masih harus melanjutkan sampai dengan 40 hari, maka pemimpin klan itu belum diizinkan untuk melakukan aktivitas berat. Malam itu, Ki Brahmono mengundang Wisanggeni untuk datang sendiri ke bilik yang ditempatinya. Ada hal penting yang akan dia sampaikan pada laki-laki muda itu,
sebagai bentuk ucapan terima kasih atas perawatan yang sudah dia berikan padanya. Untuk menghormati Ki Brahmono, tanpa bicara dengan Rengganis, Wisanggeni datang sendiri memenuhi panggilannya. "Nak Wisang, minumlah dulu, tadi sudah disiapkan wedang gedang oleh Bisma, mumpung masih panas akan lebih segar rasanya." Ki Brahmono mempersilakan Wisanggeni untuk menikmati minuman yang sudah disiapkan. Laki-laki muda itu mengambil cangkir, kemudian menuangkan wedang gedang dari termos dan menyesapnya beberapa teguk. "Paman Brahmono, apakah ada hal penting yang akan Paman sampaikan padaku? Kebetulan juga, saya dan Nimas Rengganis juga akan mohon pamit dari klan Suroloyo. Kemungkinan jika tidak besok atau lusa, kami berdua harus melanjutkan perjalanan menuju Gunung Batu Retno, Paman." Wisanggeni mulai menanyakan maksud dari Ki Brahmono memintanya datang malam ini. "Iya Nak Wisang, ada beberapa hal yang harus aku sampaikan kepadamu. Hal pertama adalah saya mengucapkan terima kasih banyak karena atas upayamu, penyakit saya sudah bisa terobati. Berbagai tabib maupun orang pintar dari seluruh pelosok negeri sudah kita datangkan, tetapi tidak ada yang mampu memberikan pencerahan. Ternyata dengan tangan dinginmu, penyakit saya sudah hilang saat ini." Ki Brahmono tersenyum tulus, terpancar kebahagiaan di matanya yang sudah keriput. "Hal kedua adalah aku ingin menawarkan padamu, sumber daya apa yang kamu inginkan, aku akan memerintahkan orang-orangku untuk memenuhinya. Dan yang ketiga, Paman ingin membicarakan hubungan antara Nak Wisang dengan putriku Nimas Niken. Apakah kamu bisa mempertimbangkan kembali untuk menerima Nimas Niken sebagai pendamping hidupmu?" Muka Ki Brahmono merah menahan malu saat mengucapkan kalimat terakhir. Wisanggeni tersenyum, kemudian dia kembali mengambil cangkir dan menuangkan wedang gedang. Setelah menyesapnya kembali, laki-laki muda putra dari klan Birowo itu kembali menatap pada Ki Brahmono. "Paman, sebelumnya mohon dimaafkan jika perkataan yang akan saya sampaikan menyinggung Paman Brahmono atau dari semua warga di klan Suroloyo. Untuk hal pertama, saya hanya menjalankan kewajiban sebagai manusia yang beradab dan berempati, jadi harus membantu siapapun yang membutuhkan pertolongan. Apalagi kedekatan antara klan Birowo dan klan Suroloyo sudah lama terjalin sejak Ibunda masih ada di dunia ini." Wisanggeni tersenyum pahit, "Untuk hal yang kedua dan ketiga, mohon maaf juga Paman. Wisang tidak dapat menerimanya, keinginan terdekat saat ini adalah berusaha untuk membebaskan Ayahanda dari cengkeraman alap-alap. Terkait dengan Nimas Niken, jujur Paman sebagai sesama laki-laki, akan sangat bodoh untuk menolak kehadiran gadis itu. Pesona yang ditunjukkan Nimas Niken dapat meluluh lantakan hati laki-laki manapun, tetapi Wisang tidak dapat menerimanya." Lanjut Wisanggeni masih dengan sikap sopan dan andap asornya. Ki Brahmono terdiam, tampak kekecewaan terbersit dari reaksi wajah dan matanya. Tetapi dia juga tidak dapat berbuat apa-apa, karena memang kelakuan putrinya itu sudah mencoreng wajahnya sebagai ayah dan juga pemimpin dari klan Suroloyo. Laki-laki tua itu tiba-tiba berdiri dan membuka lemari kayu yang ada di dalam biliknya. Dia mengeluarkan sebuah cincin akik berwarna merah. "Terimalah cincin ini Wisang, akik ini bernama Sinar Api Merah. Serap dan padukan kekuatanmu dengan inti dari cincin ini, kamu akan dapat menggunakannya suatu saat nanti. Sekali lagi maafkan Paman dan Nimas Niken Nak Wisang. Dan Paman mengucapkan selamat jalan, jika kamu akan meninggalkan klan ini." Dari bawah bukit yang ada di sebelah timur klan Suroloyo, dengan tersenyum pahit Rengganis melihat dari kejauhan. Di atas puncak bukit, dia melihat laki-laki yang dia inginkan menjadi pendamping hidupnya sedang terlibat dalam pembicaraan serius dengan putri dari pemimpin klan Suroloyo. Dia berusaha memberikan privasi dan waktu untuk saling berbicara isi hati antara kekasih hatinya dengan Niken. Meskipun putri dari ketua klan Jagat Kelana itu harus menahan perih di hatinya. "Kang Wisang, terima kasih sekali atas bantuan Akang.
Saat ini Ayahanda sudah bisa menikmati kembali bagaimana bisa menggerakkan semua anggota tubuhnya. Niken mengucapkan terima kasih pada laki-laki muda itu. Kita sesama manusia harus saling membantu Nimas. Kamu tidak perlu merisaukan hal itu. Aku rasa, kamu tidak hanya untuk mengucapkan terima kasih saja mengajakku bertemu di tempat ini. Wisanggeni tersenyum. Dia memandang pada wajah teduh di depannya itu. Sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.